ya. Jadi buat kalian yang minat dan ingin coba, boleh kalian cek di toko kita ya guys, di spare part apa yang murah di sana tuh. Nah guys, buat kalian yang mau nyari aksesoris handphone termurah, kalian boleh aja cek di toko kita, nama tokonya itu. Kalian langsung aja masuk ke pencarian, terus cari aja spare part HP murah. Spare part HP murah. Nah ini dia ada yang paling atas ya guys, spare part HP murah Jakarta ya. Kalian langsung aja klik. Nah, di sini tuh kita jual berbagai aksesoris handphone termurah ya, guys. Oke, nih di sini tuh ada case, ada earpod, ada tempered glass juga, ada backdoor. Jadi kalian langsung aja cek ya, karena kita jual harganya murah semua ya. Nama tokonya Spare Part HP Murah. Teman-teman, balik lagi channel Spare Part Handphone. Kali ini aku akan review produk lagi guys, karena ini udah lama ya. Kali ini aku akan review produk ini guys. Ini ada case autofocus letter guys. Nah di sini tuh kita restock lagi untuk handphone terbaru atau seri-seri terbaru guys. Nah di video kali ini aku ada untuk case iPhone 12. Di sini ada iPhone 12 5.4, iPhone 12 6.1 dan juga iPhone 12 6.7 guys. Jadi ini tuh kayak kalau di iPhone 11 itu iPhone 11, 11 Pro dan 11 Pro Max kayak gitu ya. Nama-namanya. Oke, jadi kita akan review produk ini guys satu persatu. Jadi kalian bisa lihat detail produknya itu seperti apa biar kalian itu enggak ragu lagi buat belanja di toko kita ya guys. Karena kita ingin meyakinkan customer-customer toko kita ya guys. Jadi aku bukan lagi ngasih gambar atau ngasih fotonya aja, aku ngasih detail video produknya itu seperti apa. Jadi kalian harus nonton video sampai selesai buat kalian yang ingin coba case autofocus letter ini guys. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum ya guys, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Oke guys, kali ini kita akan review, ini adalah case letter atau case autofocus letter. Nah di sini tuh kita ready stock untuk tipe handphone baru guys. Di sini tuh ada iPhone 12. Nah ini tuh iPhone 12 tapi beda tipenya ya, modelnya gitu. Ada iPhone 12 5.4, iPhone 12 6.1 dan iPhone 12 6.7. Jadi ini tuh kayak iPhone 12, 12 Pro dan 12 Pro Max mungkin kayak gitu ya. Nah, kita akan review dan lihat dari detail produknya itu seperti apa guys ya. Nah, kita akan buka dulu dari iPhone 12 ini. Yang iPhone 12 5.4. Ini gini ya guys, nih detail produknya seperti ini. Ini bagus banget sih semua. Ini lucu banget ya. Nih, di sini ada motifnya gitu. Ada logonya. Ya, certification design. Oke. Nah, seperti ini guys. Ini lucu banget sih. Tuh. Jadi itu bahannya dari letter gitu guys. Nah, di situ ada kayak motif jahitannya gitu ya. Nah, ini untuk logo iPhone-nya, ini untuk kamera. Di sini ada tulisan autofocus ultimate experience. Ya. Jadi itu softcase ya guys, bentuknya tuh modelnya itu softcase. Jadi ini bakal melindungi handphone kalian gitu ya. Ini lucu banget sih ya. Jadi akses ke berbagai tombolnya juga mudah banget karena ini nggak keras ya. Oke guys, jadi buat kalian yang minat langsung aja cek di toko kita ya guys. Oke, kita buka yang iPhone 12 6.1. nah ini tuh motifnya kulit jeruk. Kenapa kulit jeruk? Karena ini seperti ini ya, kulitnya tuh kayak agak kayak kulit jeruk pokoknya ya. Ini motif itu kayak kulit jeruk itu nih. Nah ini detailnya autofocus ya. Nah ini juga sama guys kayak gini. Jadi ini tuh bisa disebut best seller di toko kita ya guys. Kenapa disebut best seller? Karena case ini emang kayak simpel tapi elegan gitu guys ya. Nih, nah ini tuh di dalamnya itu
mampu menahan atau menampung panas handphone kalian gitu. Jadi bakal meminimalisir panas handphone kalian itu dengan case ini gitu guys. Jadi nggak akan mudah panas banget gitu HP kalian. Jadi bakal dibantu sama case autofocus letter ini gitu guys ya. Ini untuk kameranya, nah ini untuk logonya. Jadi ini tuh lucu banget guys, sumpah ini lembut banget gitu ya. Oke, okay, kita buka yang ini. Jadi buat kalian yang udah punya iPhone 12 nih, kita udah ready case-nya ya. Jadi buat kalian yang minat dan ingin coba, boleh kalian cek di toko kita ya guys, di spare part HP murah. Di sana tuh kita jualan aksesoris-aksesoris handphone termurah ya guys. Jadi kalian boleh cek. Nah, jadi buat kalian yang nyari aksesoris handphone termurah ya, mulai dari case, tempered glass, backdoor, punya kalian boleh cek langsung ke spare part HP murah, itu nama toko kita ya guys. Tuh, ini tuh lucu banget guys. Jadi ini tuh bahannya tuh lembut ya, dan juga ini soft case. Ya. Tuh, ini buat tombolnya. Ini tuh lucu banget guys. Kayak simple elegan tuh, bener-bener elegan banget guys. Tuh. Ini dia. Wah. Ini untuk iPhone 12 ya guys. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya dulu, boleh di kolom komentar ya guys. Untuk harga kalian boleh cek langsung di toko kita ya. Kita linknya udah disimpan di deskripsi. Jadi kalian kalau yang minat langsung aja cek, oke? Okay? Nah guys, gimana menurut kalian? Kalian tertarik apa enggak untuk case autofocus letter ini guys? Jadi ini tuh bakalan melindungi handphone kalian dari benturan, dari goresan juga. Jadi ini bakalan full protection buat handphone kalian gitu ya. Jadi kalian boleh coba karena ini case-nya itu simple tapi elegan ya. Aku suka motif dan juga warnanya guys. Dan ini bahannya juga lentur banget. Jadi buat kalian yang ingin coba, penasaran kayak gimana rasanya pakai autofocus letter itu, kalian langsung aja cek di spare part HP murah. Tadi udah dikasih tahu di awal video cari tokonya tuh kayak gimana. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. See you next video.